Orang rumah ni suka kuah. Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Selamat datang ke channel Kak Mia. Apa khabar sahabat petang ni? Kami harap sahabat semua dalam keadaan sehat. Oh iya, hari ni hari pertama kita panen. Petang ni kita panen pakcoy. Lepas tu kita nak panen kangkung juga. Kita tak panen banyak, kita ambil secukupnya aje. Untuk kita nak masak petang ni, kangkung tu untuk esok pagi. Sebenarnya Kak Mia ni baru balik ambil anak. Tadi dia ada pergi sekolah, lepas tu dia beli buku sekali. Tu pasal lah Hail tu masih pakai helmet dan Kak Mia bawa beg. Okey, kita sekarang nak panen kangkung. Sibuk pula orang kat belakang tu. Nanti Kak Mia nak ambil serai juga. Selalu masak nak pakai serai, serai pula tak ada. Suruh Pak Is pergi ambil, kadang dia pergi taman ataupun dia pergi surau. Yang kangkung ni Kak Mia nak masak esok pagi je. Yang nak masak nanti tu Pak Choi lah. Ni mesti sedap sebab dia muda lagi. Kita panen awal. Sahabat Kak Mia, sekarang kita kutip daun-daun kering. Bersihkan dulu. Sedap mata memandang kalau dah bersih. Tadi Kak Mia fikir nak tinggalkan kangkung sikit tu. Tapi pikir-pikir balik, alang-alang pula tinggal sikit. Panen je lah semua. Okey, sekarang kita sudah siap. Kita nak naik. Tapi sebelum tu kita buang sampah dulu. Daun-daun kering yang kita kutip tadi dengan daun serai. Barulah kita naik. Tu ada pokok bendi. Kat sana dah berlubang dah. Dah ambil tadi, dah panen. Nanti Kak Mia semai lagi. Jom kita naik. Sampai atas nanti Kak Mia nak terus masak sayur ni. Okay, sahabat, ini sayur yang kita tuai tadi Kak Mia rendam dengan garam dululah.
Oke, masih bawang putih. Ini kami pakai bawang putih aja ya. Hanya bawang putih. Sini Kak Mia rebus sayur. Kak Mia tak ada potong-potong, saya potong-potong. Ini baby lagi kecil juga. Ini bawang putih, sos tadi, sos tiram, sos cili ada. Nah, Kak, ini masuk tepung jagung. Nah, tambah air lagi sikit lah. Okay. Nah, tadi Kak Mia dah letak garam dengan perasa ni, tambah gula je sikit. Kak Mia dah letak ni. Letak di situ. Mami. Ha, pergilah ambil. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dah, siap. Ini sambal sekarang. Tuang. Kuah dia lebih. Orang rumah ni suka kuah. Ha, jadi masak sayur tu kuah dia mesti lebih. Okey, sayur kita dah siap. Kita dah siap masak sayur. Ha, nanti Kak Mia nak goreng ayam je. Ha, sahabat Kak Mia, kerana ayam pun masih keras, Kak Mia nak potong buah dululah. Nak makan sambil tunggu. Ini suami Kak Mia tadi dah pesan, biji dia jangan buang. Ni kita boleh tanam. Dia nak apa, nak bawa tempat kawan dia tu. Tanam dekat situ. Okeylah sahabat Kak Mia, karena durasi video kita sudah terlalu panjang, video kita cukup sampai di sini. Terima kasih pada sahabat semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa di video berikutnya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye-bye.